Ini adalah gamenya yang bernama Fancat. Ya, sesuai dengan intronya tadi, Fancat ini dibuat oleh Martin Magni. Martin Magni adalah game developer sendirian buat game ini. Kalian mau tahu game ini apa? Yang pertama yang terkenal adalah game yang paling gue. Oke, ini udah sering saya mainin. Game yang paling terkenal yang menjadi ciri khasnya adalah Outboard. Jadi sebelum masuk output ini, saya bakal jelasin maksud dari game Fancat ini. Ya, game Fancat ini adalah game seperti Minecraft ya. Jadi seperti Minecraft yang bisa dimainin berbagai game. Ya, misalkan ada outboard, ada balapan nih sebenarnya. Nah ya, drive-nya balapan, outboard lagi, lubang, macam-macam game ada di sini. Dan ini adalah quest ya. Ini adalah quest dari game Fancat. Untuk menamatkannya mungkin ada sekitar 60 blok. 60 blok kan? Bagus sekali buat Minecraft di bawah-bawa. Oke, jadi world-nya ini sampai 60 world. Nah, yang ini tanda down ini adalah jembatannya. Nah, jembatannya ini setiap kali harus diperbaiki untuk menuju ke world selanjutnya. Nah, seperti ini. Tada! Nah, bakal muncul seperti ini lagi untuk memperbaiki jembatan dan menuju ke world 18. Maka dari itu kita harus menyelesaikan dan sesuai syarat-syarat yang ada di sini. Kita memerlukan 150 bintang. 850, maaf. 1502. 10% permainan belum dimainin. Jadi, saya bakal tunjukin game yang pertama dulu, yaitu yang tadi, yaitu game Outboard. Nah, game Outboard ini adalah game yang ya kalian bisa baca di sana, ini adalah menolong seperti robot kecil yang terdapat ada puzzle di dalamnya. Kalian mau coba lihat? Oke, kita bakal coba level pertama. Ya, seperti ini. Ini ada tutorial. Jadi kalian bisa klik buat jalan atau langsung aja gini. Selesai. Mudah. Iya, tahu aku mudah. Tapi ini seru. Nih, ada geser. Jalanin ke sini. Geser lagi. Naik. Ini turunin. Naik. Kita naikin. Oh iya, ini ada efeknya. Oke, selesai. Tada! Nah, seperti itu. Aduh. Ini dia. Fancat dibuat oleh Martin Magni. Ya. Seperti itulah. Ya guys, jadi seperti itu untuk permainan Outboard, tapi itu tidak seperti itu maksudnya game-nya ya. Jadi game ini kan ada banyak kan, ada berbagai world, ada berbagai game. Nah, kita tidak juga untuk memainkan game ini. Ada lagi game-game yang dibuat oleh komunitas Fancat, yang dibuat oleh para komunitas yang mencintai Fancat dan membuat world dan sesukanya. Kalian juga bisa untuk membuat world kalian sendiri. Tapi untuk membuat game itu agak sulit karena terlalu banyak kayak seperti mekanik-mekanik logika yang saya pun juga nggak ngerti gimana cara gunanya. Dan sampai sini dulu untuk permainan Fancat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik like. Dan jika kalian ingin saya melanjutkan atau memberi kunci jawaban untuk semua quest-quest gamenya, kalian tinggal bilang ya dan tulis kunci jawaban. Oke, okay? Main Guangga and out.